Rey, kok kamu cuma makan roti aja? Iya, Bu. Hari ini saya lembur. Jadi, saya nggak sempat makan, Bu. Makanya saya cuma makan roti aja. Kamu ini ya, makan yang lebih bergizi kan bisa. Jangan sering-sering ya makan kayak gitu aja. Kurang gizi dan serat. Ingat kesehatan kamu, Rey. Apalagi kamu lembur. Baik, Bu. Permisi, Bu Kirani. Ini rekapan absensi bulan ini. Silakan Ibu cek dulu sebelum saya buat laporannya. Bulan ini kok Raymond banyak banget lemburnya? Iya Bu, bulan ini Raymond memang banyak lembur. Jangan kasih dia lembur sebanyak ini lagi ya. Oh, kalau itu dia sendiri yang minta Bu. Jadwal lembur karyawan yang lain juga sering digantiin kerjanya sama dia. Kayaknya dia lagi ada masalah deh Bu. Saya dengar juga dia belakangan ini sering minjem uang sama karyawan yang lain. Dokter, saya mohon tolong kasih saya waktu dok. Saya akan melunasi semuanya dok. Asalkan ayah saya bisa sembuh dok. Oh jadi gitu ya. Ya udah kalau gitu. Nih kamu bisa lanjut ya. Baik Bu. Permisi Bu Kirani. Ya silakan duduk. Ada perlu apa Ri? Saya baru pulang dari rumah sakit Bu. Ayah saya titip pesan, katanya dia ingin berterima kasih sama ibu karena telah mencarikan dokter yang terbaik dan membayar semua biaya perawatannya, Bu. Saya nggak pandai berkata-kata, Bu. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena ibu telah menolong keluarga saya. Saya nggak tahu lagi, Bu, harus ngomong apa. Sekali lagi, terima kasih banyak, Bu. Nggak perlu sampai segitunya, Ray. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu kerja sama saya udah berapa lama? Saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun, Bu. Dari awal kamu bekerja di sini, kamu selalu bekerja dengan baik dengan saya. Jadi, ketika kamu ada masalah, kenapa kamu malah pinjam uang sama orang lain? Kenapa nggak sama saya? Apa alasannya? Bu Kirani, saat ini perusahaan sedang ada masalah, Bu. Saya juga tahu kalau bulan ini pemasukan perusahaan sedang sangat sulit. Maka dari itu, saya tidak enak hati, Bu, untuk minta tolong sama ibu. Di sini kamu panggil saya ibu, tapi kalau di luar kamu bisa panggil saya Kirani. Saya udah nganggap kamu itu sebagai sahabat saya sendiri. Jadi kalau kamu ada masalah, sebisa mungkin akan saya bantu. Gimana, kamu setuju?